Halo, assalamualaikum teman-teman semua, kembali ke channel Mobil Deso. Ini bukan mobil tapi motor ya. Nah, ini kita akan mereview satu buah unit Yamaha NMAX serinya yang ABS. Jadi ini yang tipe tertinggi ya, tahunnya 2016. CC-nya seperti biasa NMAX 150 CC. Pajaknya ini bulan 9, panjang ini baru. Jadi nanti teman-teman yang butuh ini bisa setahun full nggak usah pajak, jadi cuman ngisi bensin aja dan buat aktivitas harian. Seperti apa kondisinya, yuk kita lihat. Ini catnya seperti ini, masih halus, masih mulus ya, seperti ini. Nah, ini tipenya yang ABS. Ini di sini ada lecet sedikit, tapi ini dikit aja, dalam artian nggak terlalu berpengaruh ke yang lain ya. Nih, ada sedikit ini. Nah, terus untuk bannya sendiri ini masih tebal, masih tebal, masih sangat layak pakai. Terus ini udah ada aksen-aksen variasi ya, seperti ini. Nah, untuk tipe yang ABS nanti udah ada ininya, ini. Nah, ini fungsi dari ini buat sensor. Nah, ininya. Terus salah satunya juga ini ABS, ada tulisannya ABS. Terus dari samping seperti ini, dari deck bawah seperti ini, dari belakang seperti ini, masih oke ya. Kalau bodi sini masih mulus ya. Terus untuk mesin, nah untuk mesin juga masih kering, nggak ada yang ini, kebetulan baru aja dicuci ini teman-teman, baru aja dicuci. Untuk roda juga masih sangat tebal. Terus untuk knalpot nih, walaupun motor tapi seperti mobil tetap gini. Ini sedikit hitam tapi kering, nggak ada oli, nggak ada apa, menandakan bahwa ini pembakaran masih sangat sempurna. Terus belakangnya juga remnya ini cakram, rem cakram ya teman-teman ya. Tampak belakangnya seperti ini, ya masih seger banget, warnanya merah kayak candy ya, seperti ini. Terus dari samping kirinya seperti ini, nih. Nah, velgnya juga masih apa ya, masih bersih ya, masih bersih, masih ori, masih seger. Terus untuk ini penutup cover sini, mesin seperti ini nih. Nih saya videokan lengkap biar teman-teman yang melihat nanti nggak kecewa. Nah, seperti ini. Terus bodinya masih halus, masih halus. Ini kita buat ngaca aja bisa inilah, istimewa. Nah, NMAX Yamaha. Terus ini untuk four step, ini udah diganti dengan variasi sesuai tema ya, situ hitam, ada merahnya sesuai dengan bodi. Terus dari tampak belakang seperti ini, samping seperti ini. Nah, samping kiri, ini juga deck-deck sini juga masih bagus, masih utuh. Terus kita nyalakan kendaraannya. Nah, ini dari sepedo Yamaha NMAX. Untuk KM sendiri ini baru menempuh jarak 10.400 km. Nah, ini juga udah ada ABS-nya, berarti menandakan ini motor memang udah sistemnya rem ABS. Rem ABS itu lebih aman, teman-teman. Jadi ibarat ngerem di tempat licin apa di kondisi hujan, dia lebih aman, dia nggak ngunci ya remnya ya. Jadi tetap kalau dia mau slip dia ngelepas sendiri. Kita nyalakan mesinnya. Nah, suaranya masih sangat halus sekali. Masih enak ya. Ini takume apa? Display bag untuk bagian bensinnya. Terus kalau ini nggak tahu ini apa ini. Ini bentar. Oh, ini select trip fan belt trip 10.400 ya. Avereng Eco 3,3, jadi ini maksudnya 3,3 kilo liter per 100 kilo. Jadi pemakaian bensinnya cukup irit, 130-an lebih ya. 30-an lah. Untuk ukuran scoopback matic 150 cc masih oke lah, masih wajar. Jadi seperti ini. Suara juga mesin juga nih, suara mesin saya lihat dengerin dari sini. Suaranya masih benar-benar halus, nggak ada kendala. Lampu juga masih nyala, lampu depan juga, nah masih nyala juga. Klakson, klakson,
Masih nyala. Oke, kalau ini motor ya, reviewnya ini aja. Ini motor ini kita buka dengan harga 22.500. Masih nego. Tipenya tadi Yamaha NMAX 155 cc. Platnya AD, pajaknya bulan 9. Masih sangat panjang sekali. KM-nya tadi 10 ribuan. Jadi motor benar-benar masih sangat istimewa. Siap pakai, siap buat harian. Monggo yang berminat bisa langsung datang ke lokasi. Alamatnya ini di Klaten, Klaten Jawa Tengah. Di nomor WA 085-6432-3373. Sementara gitu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa.